Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive. Magenters, punya mobil pribadi adalah impian banyak orang. Selain untuk memenuhi hasrat pribadi, memiliki mobil akan membuat kita nampak lebih ganteng, plus status sosial kita menjadi naik Magenters. Tapi Magenters, ketika banyak orang ngebet ingin beli mobil, namun banyak orang-orang kaya yang malah membuang-buang mobilnya. Dan inilah deretan tempat parkir mobil bagi tempat sampah versi dari Magenta Automotive. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Biar kalian jadi yang pertama untuk nonton video selanjutnya dari channel ini. Sebuah gudang di Perancis menyimpan 60 mobil klasik langka. Magenters, apa yang kamu rasakan jika tanpa sengaja menemukan 60 mobil klasik super langka di gedung tua rumahmu sendiri? Pasti, bak kejatuhan rezeki nomplok ya. Usut punya usut Magenters, gudang ini tidak pernah lagi dibuka sejak sang ayah meninggal dunia. Ternyata isinya Magenters adalah deretan mobil klasik super langka, macam Bugatti, Ferrari, Maserati, dan lain sebagainya. Harga mobil-mobil ini Magenters diperkirakan masih sangat tinggi, meskipun kondisinya sudah berdebu tak karuan ya. Oh ya Magenters, di gudang ini juga terdapat sebuah Ferrari GT California Spider keluaran lama, yang harganya hampir 13 juta dolar. Wah, luar biasa ya Magenters. Dealer mobil usang di Portugal. Magenters, seorang pria asal Lisbon, Portugal yang tak mau disebutkan namanya, baru-baru ini bikin heboh netizen gara-gara mengunggah sebuah foto di gudang yang banyak sekali mobil klasik yang berjajar apik di sana. Cerita yang beredar, pemilik pertama gedung tersebut memang sengaja menyimpan mobil-mobil klasik itu dan akan dijual beberapa tahun lagi ketika harganya naik. Namun sayangnya, belum sempat cita-cita ini terkabul Magenters, pemilik dealer telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka Magenters, tempat ini kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Hampir semua mobil klasik berdebu ini, baru loh Magenters, bahkan beberapa mungkin masih belum dipakai sekalipun. Ini gila ya Magenters? Kuburan mobil baru di Baltimore, Amerika Serikat. Magenters, setiap tahun banyak mobil-mobil baru yang dirilis, walaupun yang lama tidak semuanya laku. Pertanyaannya, kemanakah sekarang deretan mobil-mobil lama itu? Mampirlah ke sebuah dermaga di Baltimore, Amerika Serikat. So, Magenters akan menemukan jawabannya. Ada jutaan mobil di sini Magenters, dan kalau dikonversikan menjadi uang nilainya hampir 25 miliar dolar. Bagaimana Magenters? Lebih gila lagi bukan? Thank you.
di Georgia, Amerika Serikat. Nah, jika Magenters penyuka mobil-mobil klasik, disarankan jangan pernah mampir ke kota mobil tua yang ada di Georgia ini. Magenters, di sini memang bisa ditemukan banyak sekali mobil-mobil klasik. Sayangnya, hampir semua kondisinya sudah rusak berat, Magenters. Diceritakan kalau di kota ini dulu memang berdiri sebuah showroom mobil. Namun Magenters entah kenapa malah ditinggalkan begitu saja. Di sini Magenters bisa menemukan deretan mobil klasik legendaris. Misalnya Mopars, Cadillac tipe klasik, dan lain sebagainya. Airport Dubai, kuburan mobil paling mewah. Magenters, kita sudah tahu persis seperti apa kegilaan orang-orang Dubai. Salah satunya adalah kegemaran mereka mengoleksi mobil-mobil sport mahal. Namun Magenters, entah karena kebanyakan uang atau bosan, banyak orang-orang Dubai membuang-buang mobil mewahnya. Jika tak percaya, silakan mampir ke airport kota ini dan lihatlah penampakan mirisnya. Ya, deretan mobil-mobil jagoan macam Ferrari Enzo, Mercedes tipe sport, dibiarkan berdebu dan tak terawat begitu saja. Konon Magenters, setiap tahunnya koleksi bandara ini makin bertambah saja. Entah apa alasan orang-orang Dubai ramai-ramai meninggalkan mobil mewahnya. Namun Magenters, ada indikasi hal tersebut terkait hukum yang berlaku di negara itu. Ya, pada akhirnya kita hanya bisa geleng-geleng kepala saja, Magenters. Kok bisa ya ada orang-orang yang menyia-nyiakan mobil-mobil mewah seperti itu? Nah itulah tadi, deretan tempat parkir mobil bagai tempat sampah mewah di seluruh dunia. Bagaimana? Berminat berkunjung untuk mobil mewahnya, Magenters? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari bangun channel Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.